passing. Passing masih bermain-main. Umpan jauh. Melchior. Aranido. Penyelamatan Reki Rahayu. Angkat bola Fernandinho. Angkat. Siap boleh. Ah. Selamatan dari Rek. Tayang ulang. Ambil bola kembali. Shooting. Mudah saja bagi Reki Rahayu menjaga gawang Kalteng Putra. Shooting langsung ke gawang Anak Lapung FC. Hampir gawangnya bola. Teman-temannya untuk menjaga. Wah, hampir saja tendangan bebas yang diambil oleh Igede Sukadana. Mudah saja besar. Arthur Bonai. Fernandinho. Woy, otak-otak sore. Fernandinho angkat bola. Tinggi di atas gawang Reki. Fernando Jose Gomez Junior atau biasa disebut Fernandinho. Daya gedor yang Padi. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini? Fernandinho angkat bola. Penyelamatan dari Reki Rahayu. Tayangan ulang. Mudah saja bagi kiper Kalteng Putra. Tendangan Padi. Melchior. Shooting saja jauh di atas gawang Reki Rahayu. Bojan Malisik. Tayangan ulang. Wasiat angkat bola. Edison. Penyelamatan oleh Benny. Penjaga gawang Badak Lampung. Tayangan ulang. Penyelamatan yang bagus oleh ya. Bola dikuasai oleh Lena Perlong FC. Johan Yoga angkat bola. Jauh di atas gawang Reki Rahayu. Di musim ini Johan Yoga dari PSIS Semarang. Transferan dari PSIS Semarang yang cetak satu. Angkat bola. Gol anak-anak Kalteng Putra. Prince dengan tendangan bebas yang menggetarkan gawang Badak Lampung. Tayangan ulang. Mulus ke gawang Badak Lampung. Angkat bola Repadi. Gol Badak Lampung FC oleh Fernandinho. Gol penyimbang 1-1. Fernandinho gol. Umpan yang bagus oleh Repadi. Disambar saja oleh Repa. Repa angkat bola. Berikut reply-nya. Fernandinho menyelip di badan Edison. Oh ya, kembali Suha. Pelanggaran Bung untuk Badak Lampung FC. Krusial menit 89. Menit-menit akhir. Tendang saja. Gol! Fernandinho berubah. Duduk. Cukup tenang tadi. Tayangan ulang. Gol. Tangan yang begitu tenang. Lempar bola ke dalam.
masih peluit akhir babak kedua membuat gemuruh di Stadion Pahoma Sumpah Muda.